tariannya tidak ada yang jatuh itu menunjukkan memerlukan kreativitas dan kesungguhan dalam tarian ini. Tentunya tarian dari ketebalan kayunya.
musik ini ditutup dengan kulit kambing dan drum hit pada kedua sisinya, kemudian akan dikencangkan dengan gitar tali. Tali-tali musik ini juga digunakan untuk menggendong gendang ke badan pemain. Biasanya gendang tambuang ini diperdengarkan atau dipermainkan pada tamu-tamu yang hadir pada acara-acara tertentu, menyambut tamu-tamu pembesar, atau mungkin menyambut pengantin. Dan kalau pengantin marapulai, pengantin laki-laki mendatangi pengantin perempuan. Dan kita masyarakat Minang pasti tahu tentang seni ini. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Sekda Kabupaten Langkat, Bapak Dr. Mugi Salahuddin Mukas MSD, yang sudah berhadir di tengah-tengah acara. Barangkali tambuah ini untuk menyambut Bapak Sekda nih Pak ya. Betul. Dan ini sekaligus ucapan selamat datang. Selamat datang. Terima kasih Pak. Sudah menyambut kami sangat senang. Thank you.
Inilah yang mungkin yang akan kita saksikan acara puncak dari seni Minangkabau. Hari di atas kaca. Tentunya kami mengharapkan kepada anak-anak kami supaya jangan meniru tarian ini kalau bukan ahlinya. Dasarnya sama dengan tari piring biasa. Mereka meletakkan dua buah piring di atas dua telapak tangan. Penari mengayunkan piring dalam gerakan-gerakan tari yang cepat, diselingi dengan menentingkan piring atau dua cincin di jari penari terhadap piring yang dibawanya. Hanya saja mereka nanti menarinya di atas pecahan kaca yang sebelumnya sudah disediakan. Jika kita minta untuk kiranya para penampilan untuk tidak dekat dengan pemain, bagi penonton untuk tidak terlalu dekat dengan pemain, dan juga rasanya kita minta untuk tidak keluar dari terpal ya, pecahannya untuk tidak keluar dari terpal.
kakinya tidak luka. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak. Dengan berakhirnya tari piring di atas kaca tadi, maka berakhirlah penampilan dari etnis Minangkabau. Tarian-tarian tadi adalah diasuh oleh Bapak Wayu Daniel Sikumbang, merupakan ketua Ikatan Keluarga Minang Kabupaten Langkat. Dan kami berharap Langkat semakin jaya, bersatu sekata, berpadu berjaya. Mohon maaf atas kekurangan. Bila topik wedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi hadirin yang berbahagia. Iya. Wow, luar biasa penampilan etnis Minang malam hari ini. Sejenak kiranya Bapak Sekda Langkat beserta Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat untuk berfoto dengan keluarga besar Minang yang hari ini sudah memberikan penampilan yang sangat spektakuler dan sangat penuh dengan hal-hal yang mendebarkan ya. Betul, bukan spektakuler aja, tapi luar biasa. Karena kenapa? Di sana ada orang yang kebal-kebal. Kebal apa tuh? Laki-laki. Oh, itu mendapatkan satu hal yang dipadukan. Dan satu lagi, kalau kita tidak sekata dan berpadu menjadi satu, tidak ada yang namanya keutuhan yang utuh. Nah, di sini luar biasa Kabupaten Langkat terus menjaga keutuhan yang sangat luar biasa ini sampai bersama untuk membangun Langkat maju. Silakan turun Ibu Kadis. Ibu Kadis, para SKPD yang hadir, para tetua adat yang hadir, dipersilakan kita sama-sama berjoget. Inilah kebudayaan kita, salah satu etnis kita dari Kabupaten Langkat.
lagi, satu lagu lagi. Kita nari di sini, kita sama-sama senang, sama-sama memeriahkan hari jadi ke 270 Kabupaten Angkat. Tepuk tangan dong. Oke.
sesi foto bersama atau pri- Halo guys, ketemu lagi dengan kita channel Mak Supir. Stand yang masih eksis yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan. Di hari terakhir pameran ataupun meramaikan daripada hari jadi Kabupaten Langkat yang ke 270. Kita nggak melihat stand-stand yang lain, guys. Jadi kalau misalnya dipandang juga dari kejauhan, ya bisa dilihat, guys. Jadi bukan membanggakan daripada stand daripada kelautan dan perikanan. Ini kapalnya pun masih berlabuh, guys. Ini menuju daripada Pulau Pinang, Malaysia. Nanti akan kembali lagi ke Belawan, kemudian sehingga di dermaga Pangkalan Susu, balik di Kuala Besar Jaring Alus, guys. Nah, ini dia. Walaupun stand kita sudah sudah berakhir-berakhir, tapi orang juga masih berkunjung, guys, di stand kelautan dan perikanan. Ini mak ini juga membelikan ikannya untuk cucunya, ya mak ya, untuk beli untuk ke cucunya, ya. Itulah dia sayangnya kepada stand kita. Jadi masih diusahakannya juga cucunya untuk diberikan ikan, guys. Ini dia. Demikianlah, guys, daripada stan kelautan dan perikanan. Kapalnya masih berlabuh, guys. Kita nggak melihat stan-stan yang lain, ya, guys. Nggak boleh, guys. Halo, guys. Halo. Oke. Ya, kita cukup durasi sedikit saja, guys, untuk memasukkan ke channel kita yang saat sekarang bisa dicek, guys, masih eksis. Oke, terima kasih. Selanjutnya, untuk menghibur Bapak dan Ibu semuanya, Bapak dan Ibu, rekan-rekan lurah, tamu dan undangan yang kami hormati, selanjutnya akan habis ibu lurah cantik, ya. Oh, nah, Bu, iya. Lurah Mila sama Bu Nenti. Pak, ini dari Kopean, ternyata Kopean ini nggak di sini. Pak, kita lihat aja download, ya, Pak, ya. Iya. Tenang aja, Pak, pohonnya kan.
lagunya nggak duet sebenarnya, tapi di duet-duetin kayaknya. Ini dipaksa kan nampaknya ya kan. Cocok kamu rasa atau? Selanjutnya bersiap-siap untuk Pak Jawa. Baik,
dengan Kalupa yang sampai kepada Bapak Piano. Selamat atas pernikahan anak yang terpilih ada pelanggan tercinta. Semoga menjadi boleh Pak ya, ini perintah Pak, perintah. Perintah Pak Sek. Pak Bang, Bang, sini Bang. Belakang. Bukan foto nih video, suruh tuh Pak Sek masuk ke YouTube. Sedikit jauh kita terbang ke timur. Bantu ya. Tapi yo kalah biasa kawan. Nek sing gak biasa nang warung, gue arep nang warung pun kalah bawa iku tenan. Emang gak cerita iya. Ya contohnya awak lah, biyen kan ngono dolan. Jadi wis gak dolan yo kan. Arek metu males, ha iku lah dekne, akeh umpamane ngono lah iku dekne. Piye heran aku, bukan gak gelem wong omah marah-marah saiki. Metune toyo iki males metu nang warung. Makanya gak pengen warung. Enggak metune tetep ngado adaan. Ya, jadi